Saudara, pada hari Jumat lalu tim SAR gabungan telah mengevakuasi 5 ABK kapal motor Henry yang selamat dalam peristiwa kebakaran di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara. Sebelumnya, 5 ABK ini ditampung di rumah warga dan setelah ditemukan oleh nelayan. Video ini kami peroleh dari Basarnas Ambon. Proses evakuasi terhadap 5 ABK ini dilakukan oleh tim SAR gabungan dari pos Basarnas Tual, Maluku Tenggara pada operasi SAR hari ke-4 pada Jumat lalu menggunakan kapal milik pengawasan sumber daya kelautan dan pengawasan Tual. Setelah tiba di pelabuhan PSDKP Tual, 5 ABK ini kemudian ditampung di mes untuk penanganan lebih lanjut sekaligus dimintai keterangan terkait kronologis terbakarnya kapal KM Henry. Sementara tim SAR terus melanjutkan pencarian 25 anak buah kapal KM Henry yang belum ditemukan. Operasi pencarian hari ini digelar di perairan Tanimbar, Kei Maluku dan Kepulauan Aru. Kemarin sore dilaporkan kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan melaksanakan searching di area kebakaran sekaligus membawa 5 ABK yang berada di Pulau Tanimbar Kei untuk dibawa ke Tual untuk dimintai keterangan tentang kronologis kejadian kebakaran oleh Polres Tual. Mudah-mudahan hari ini ada perkembangan di lapangan, tim SAR gabungan berupaya terus-menerus bisa menemukan 25 ABK